saya dengan ibu bersama anak kita itu mendatangi TKP dan melihat kondisi bayi tersebut, ditemukan tanda-tanda kekerasan pada lehernya dan tanda kekerasan lainnya. Kemudian melakukan otopsi. Setelah melakukan otopsi dan identifikasi, bayi tersebut bernama Nadia Putri, umur 5 tahun, warga Jemur situ. Kemudian hasil otopsi didapatkan bekas cekikan di lehernya. Kemudian ada bekas lidah. Kemudian terdapat luka robek kemaluan maupun di anus korban. Setelah hasil penyelidikan, kita langsung mengamankan 3 tersangka, yaitu ibunya, kemudian abang angkatnya.